tapi harus khas Belele. Kita pengen nyoba aja kuliner khas Belele yang pasti kayak tradisional gitu. Oh ya, gimana kalau kita cobain tanpa yang kemudian cari namanya tanpa jadi kolor? Bisa, iya boleh. Iya. Jajan. Enggak kok, makanya biar gak penasaran, mending kita ke lokasinya aja yuk. Yuk. Ini dia tempatnya kok. Oh di sini. Kita duduk langsung yuk. Ayo. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Mohon maaf, Adik mau pesan apa? Kami dengar di sini jual laklak kelor, Pak, nih. Kami mau dong coba laklak kelornya, Pak. Oke, benar. Tunggu sebentar, nih. Ya, sambil sajian siap, adik-adik dari mana tahu ada jualan laklak kelor? Dari mana, dari Itika atau dari mana? Kebetulan kami dengarnya dari teman-teman, Pak, kalau di Dancarik ada laklak yang terbuat dari kelor. Gimana sih ceritanya, Pak? Kok dari mana Bapak dapat ide kalau Bapak mau buat usaha laklak kelor ini? Di awal sih kita diajak untuk bertani kelor atau pohon kelor. Kita membudidayakan pohon kelor. Nah, setelah beberapa bulan kita gabung dan menanam kelor itu. Dan dijadikanlah olahan tepung kelor. Nah, tepung kelor ini nanti dipasarkan terutama di lokal ini, lokal Indonesia atau Bali lah. Lama-kelamaan saya berpikir juga karena situasi mungkin untuk kebutuhan kita sehari-hari itu, apakah kelor ini bisa digunakan atau bisa untuk mendapatkan hasil harian. Makanya saya coba laklak kelor ini diolah dengan campuran tepung beras, kan begitu. Nah, setelah saya coba beberapa bulan selanjutnya, saya kasih testimoni kepada teman-teman, dibilang enak, makanya saya mencoba membuka warung atau angkringan Moringa ini yang produknya laklak kelor. Mungkin ke depan ada lagi produk-produk yang lain yang mungkin teman-teman atau kelompok tani memberikan ide untuk kemajuan, terutama kan masyarakat yang memang membutuhkan hasil tambahan atau penghasilan harian. Sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha laklak kelor? Kira-kira pembuat apa namanya, pendirian usaha laklak kelor 1 tahun kira-kira. Oh, sudah cukup lumayan lama, Pak, nih? Ya, lumayan lah, lumayan untuk. Apa bedanya laklak kelor ini dengan laklak pada umumnya? Laklak pada umumnya itu semuanya lesat, enak. Tapi kelebihan dari laklak kelor ini, pertama teksturnya lebih lembut, kandungan nutrisinya lebih bagus, lebih banyak dari makanan yang lain. Karena kelor itu banyak sekali manfaat yang dibutuhkan tubuh
kelor, apa ada olahan lainnya yang terbuat dari kelor, Pak? Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita olah dari hasil tepung kelor ini. Pertama lapak kelor sudah, es cendol kelor juga sudah, terus lempok kelor bisa juga, dan es krim atau es puter bisa juga, teh kelor juga ada, juga bisa kita olah dari kelor, dari olahan pohon kelor, dan banyak lagi sebenarnya yang bisa kita kerjakan dari kelor dan menghasilkan. Utama kelor ini kan punya khasiat menyehatkan, herbal. Artinya kecil-kecil daun kelor itu tidak seperti namanya kecil, tapi khasiatnya besar sekali. Untuk sayuran kelornya ini Bapak punya sendiri atau Bapak beli di pasar? Untuk daun kelornya di awal sih kita beli pada masyarakat ya yang punya pohon kelor, tapi sekarang kita sudah tanam kelor di awal 15 hari, sekarang kita sudah punya hampir 60 hari kelor tok, tapi tempatnya terpisah. Mungkin lagi sekitar 3 bulan 4 bulan ini kita panen awal gitu. Sementara karena belum ada hasil dari petani kita membutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk menjual atau mensuplai daun kelornya ke kita. Lama-lama kita jadi makin penasaran nih. Boleh nggak kita lihat cara pembuatannya, Pak? Ayo, kalau mau apa lo berikan, silakan. Kita lanjut dengan tepung kelor. Cara pembuatan tepung kelor. Sebelum dijadikan tepung kelor, pertama daun kelor yang sudah tua atau sudah berwarna hijau tua kita petik terlebih dahulu. Petik, setelah itu kita cuci. Setelah kita cuci, kita keringkan atau tiriskan airnya agar di saat pengeringan kelembaban itu bisa terjaga. Nah, setelah itu kita keringkan di talam atau di tempat yang bersuhu maksimal 38 derajat atau suhu tubuh kita. Pengeringan itu tanpa bantuan sinar matahari atau di dalam kamar. Nah, setelah 7 hari kita balik-balikkan daun itu agar memastikan bahwa daun itu kandungan airnya sudah mulai berkurang. Setelah 14 hari atau 2 minggu daun itu kita pastikan lagi bahwa betul-betul kering atau sudah mengering betul. Nah, artinya tanpa bantuan sinar matahari, baru kita olah menjadi tepung. Tujuan pengeringan tanpa sinar matahari itu untuk menjaga nutrisi yang ada di dalam daun kelor tersebut. Kalau panas melebihi dari suhu yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar nutrisi yang terkandung di dalamnya bisa berkurang atau mungkin tidak ada lagi. Setelah daun mengering 14 hari, baru kita bisa olah menjadi tepung seperti ini. Hasilnya lembut dan saat hijau daunnya atau klorofilnya terlihat dengan jelas, hijaunya mantap. Nah, untuk proses pembuatan tepung, andai kata belum punya mesin tepung, boleh kita gunakan blender.
kita pakai blender. Sementara untuk rumahan kita pakai blender dengan ayakan paling halus dan bisa menghasilkan tepung seperti ini. Oke, kita mulai tahap pencampuran ya. Cara pembuatan, kita perkenalkan dulu bahan-bahannya. Ini tepung beras, yang kedua garam, terus ini tepung kelornya, tepung kelor ya, tepung kelor, terus balik ke ini daun suji campur dengan pandan harum, dan ini air kapur ya. Nah, itu aja bahan-bahannya. Pertama kita campurkan tepung kelor ya dengan tepung beras sebanyak 2 sendok makan ya, karena ini campurannya setengah kilo atau 500 gram dengan 2 sendok makan. Kita aduk rata. Tujuan mengaduk agar tepung kelor dan tepung beras tercampur dengan bagus. Aduk sampai rata. Jangan ragu-ragu untuk mengaduk ya. Nah, setelah tepung kelor dan tepung beras dicampur, baru dikasih bubur tepung beras yang tadi. Terus kita aduk lagi biar rata. Setelah adukan rata, kita kasih sekarang garam secukupnya ya. Garam secukupnya kita tabur. Garam ini berfungsi untuk penguat rasa. Ya, penguat rasa, garam itu penguat rasa. Masuk ke air kapur. Pakai juga secukupnya. Air kapur berfungsi untuk pengembangan atau membuat jajan nanti lebih gurih. Ya, terakhir kita tuang air daun suji dan air pandan harum sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini juga berfungsi sebagai pewarna alami atau tanpa bahan kimia. Dan membuat tekstur jajan ini lebih lembut. Aduk sampai dia merekat semua. Dan nanti nguletnya pakai tangan. Nah, sekarang kita ulet pakai tangan di kepal-kepal kayak gini. Nah, ini hasil dari adonan tadi yang sudah dicairkan. Adonan ini sekarang sudah siap untuk dicetak. Thank you.
Om Swastiastu. Nama saya Ketut Darmade, asal Desa Dencarik, Kecamatan Banjar. Pekerjaan petani dan mengelola kuliner Lak-lak Kelor. Dan terima kasih juga kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang sudah berkunjung ke Angkringan Muringa atau Lak-lak Kelor dan mengekspos kegiatan usaha kami. Kami hanya berpesan kepada pemuda atau pelaku pedagang atau SDM dimanapun berada, jangan takut mencoba, jangan takut gagal, berusahalah. Keberhasilan belum tentu semulus yang kita bayangkan, tapi tetap berusaha, hasil pasti akan tercapai. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kru yang sudah mau meluangkan waktu, mengisi waktu untuk melihat atau mendemokan kegiatan atau cara pembuatan lak-lak kelor. Sekali lagi saya ucapkan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dan teman-teman, dan jangan lupa berkunjunglah ke Angkringan Moringa Dencarik menjual lak-lak kelor di Desa Dencarik. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Merdeka. Terima kasih ya kunjungannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih.